Yo John, gas John, kencang nih. Yo. Ini mati-mati sendiri ya. Leh. Oke. Mati-mati sendiri. Nanti kita cek injektornya. Buka itu. Air. Semprotan. Oli. Awas, tahu overheat ini. Ini jarinya tahu overheat. Dikasih wes aja di itu paten nih yo. Masih normal lah. Ini kompresi bocor nih. Salah satunya tanda ini. Salah satu. Tapi banyak salah lain. Oke, nanti kita cek ya injektornya ya. Kita bagi beberapa frame. Mudah-mudahan masih mau bikin video. Iya, toleransi. Oke. Okay. Lagi ya, Santa Fe dilawan. Santa Fe, pincang ini, atapnya banyak. Wes, dipasang komplit. Siap, ampun. Ya wes, kencang-kencang ini, be. Setelah kita kalibrasi, ya kita pasang ya. Oke. Radiatornya tutup sih. Tadi dah kita video, radiator muncrat dan sebagainya, ini harus turun. Nah, ini kita pastikan injektornya nggak masalah, tapi saya yakin ini tetap harus turun mesin, packing nyebrang. Tandanya ini tadi video di awal ya, semprot karena bunyi antara klep ataupun kompresi nyebrang. Ini pernah overheat katanya begitu.
tetap masih pincang. Oke, kesimpulannya kita harus turun mesin, entah mau diturunin di sini atau tempat lain. Oke, nantikan video berikutnya.